pasti buta. Sarang tiga, lanang siki memunut duluk, istri kali memunut ada kedua ini. Jantos na adab na jantos na kali na tu. Riki, dangin daun tak ada. Pacang tedon gocap nyarangan tedon ini de dewato. Yang
Thank you.
Perabuan jenazah almarhum I Gusti Ngurah Alit Yuda, putra pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, dan penerimaan penghargaan bintang LVM. Bacaan riwayat hidup almarhum oleh salah seorang sahabat almarhum. Dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Wayan Windio, disilakan. I Gusti Ngurah Rai berangkat menuju medan perang pada hari Jumat 2 November 45 Sukre Pon Kulandir lebih kurang jam 10 pagi. Almarhum I Gusti Ngurah Alit Yuda masih dalam kandungan ibundanya, Desa Putu Ari. Kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum I Gusti Ngurah Alit Yuda, hormat! Red! Pak Biang, Wayan Windio, dosen Ring Nud, sahabat baik dari Alusi I Gusti Ngurah Alit Yuda sejak tahun 1971. Sosok beliau ini sebenarnya di mata Bapak sendiri bagaimana? Beliau itu orangnya tenang, tidak banyak mengeluh. Kalau disakiti, diam. Kalau dimarahi, diam. Tapi dalam dadanya bergelut gelombang untuk tidak balas dendam. Mungkin itulah sebabnya beliau menjadi sakit. Ya, kemudian perlu banyak dipendam masalahan, tidak direspon dengan baik. Itulah mungkin wataknya. Kalau sama Bapak sendiri sering bercerita nggak, Pak? Cerita tentang perjuangan, berkorban kepada bangsa, kemudian berbuat melebihi kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarganya. Maka itulah cermin bagi kami, kalangan anak-anak pejuang, untuk menjadi referensi kemana kami harus menghadap, kemana harus bekerja, kemana harus diarahkan hidup ini. Dengan kepergian beliau ini bagaimana sih sebenarnya perasaan Bapak sebagai seorang? Biar sedih sekali. Mungkin ada doa khusus untuk almarhum sendiri? Ya, sempat jalan sejak doa dia.